sepanjang perjalanan. Pada saat ini adalah salah satu kesalahan yang dilewati oleh kita menuju kesalahan yang memadai. Dan di sebelah sana tadi sampai sini ada beberapa sekolah yang berkesalahan. Jadi di sana nanti yang sudah mana yang belum kita tahu. Inilah kira-kira medan yang ditempuh oleh para peziarah zaman dulu, bahkan mungkin hingga sekarang. Mereka dulu tidak pernah menggunakan bandara untuk mencapai bandara, melakukan perbuatan pekerjaan atau apapun itu, sampai di sana lalu terpengaruh terus sungai ya, mungkin itu salah satu ujian buat mereka. Thank you.
itu jumlahnya tidak pernah tetap. Setiap orang yang berjalan mungkin turun itu tidak pernah sama. Sebenarnya mitos itu, nah, untuk membuktikannya, saya tadi bertemu dengan teman-teman yang sedang mengunjungi Gunung Padang. Katanya mereka siap untuk menghitung tangga dari sini sampai atas ya. Nanti masing-masing akan dibandingkan. Hasil jumlah hitungan masing-masing tangganya akan sama atau tidak. Biasanya situ sini. Dan saya sekarang ada di teras pertama. Dan ada 5 teras di padang. Menurut dugaan ya teteh, patilasan Eyang Prabu Siliwangi. Jadi anu-anu itu teteh Eyang Prabu Siliwangi ya teteh. Menuju Pajajaran. Jadi ya teteh tempat singgah dan tempat pariwisataan.
tapi untuk menafsirkan lebih lanjut apa di balik Padang selain definisi misalnya fungsinya bagaimana merekonstruksi aktivitas keagamaannya seperti apa bahkan latar agamanya yang pasti seperti apa itu tetap ada teknologinya atau untuk mengukur umur pemahatannya? Yang teknologi yang dapat terlihat video mungkin dalam umur satu ya. Umur batunya. Kalau tahu tidak apa. Semua sudah terbuka. Sudah ketahuan. Gracias.
dugaannya gotong royong, Pak. Jadi bukan berdasarkan ada satu kekuatan yang sangat besar untuk tidak seperti piramid atau laporan pelaksanaan logika pelestarian dan pengembangan kawasan situs di Kabupaten Cianjur pada bulan Agustus tahun 2002 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. Ini saya menemukan laporan hasil workshop itu, salah satunya dari Profesor Dr. Sandoro tentang morfologi Gunung Padang. Bahwa gunung ini terletak di berarah barat Laut Tenggara, memanjang berarah utara selatan, ini sekitar 200 meter di jalan.
mengatur bagaimana orang bergerak. Ya. Ini mulai tinggi. Mulai masuk gitu kan, arahnya kemana kemana sampai kemudian ada ujung gitu. Jadi ada awal, ada akhir. Ya. Nah, ini kan untuk manusia. Lantas manusia melakukan dari sesuatu yang dari di awal gitu kan, sampai ke ujung di sana. Itu untuk apa coba? Lah gitu, apakah pencucian ataukah pencakalan atau apapun lah kira-kira gitu. Saya akan melakukan simulasi pada pertama kilas. Kira-kira pada zaman itu mereka akan melakukan perjalanan dengan arah yang seperti apa. Tadi kita sekarang ada di teras pertama, ada pohon di situ, makanya saya berdiri di sini. Tapi mungkin di sini ada tikus, lalu di sini tapi saya tidak menemukan seperti ada macam gerbang, karena biasanya kalau itu gerbang itu harus ada dua tombak besar sebagai penanda. Jadi penandanya harus penanda yang besar untuk sebagai gerbang. Makanya mungkin bukan di sini jalan kita lewati, karena di sini jalan yang kosong, tidak ada tumpukan, tidak ada tumpukan apa. Berada di sebelah, di sisi kiri dari Gunung Padang. Di sini pun belum ada pintu. Saya tidak menemukan ada dua tombak, mungkin kubu atau gimana. Nah, itu ada ternyata ada dua tombak besar. Pada tombak ini kenapa saya bilang kubuan? Karena mungkin ini sepertinya memang kubu. Melihat konstruksi yang di bawah begitu rapi dan konstruksi yang di sana juga begitu rapi sebelumnya, itu karena ada sisa-sisanya. Jadi tidak mungkin ini ditumpuk begitu saja. Kita lihat di sini ada dua tombak besar. Kalau di tempat yang lain-lain itu sebagai penanda bobot jalan itu di situ, itu. Tapi pilar ini apa kalau kita jalan ke atas? Karena mungkin ini lebih curam dan lebih tinggi. Atau mungkin ini dulunya berfungsi sebagai tangga. Atau dulunya ini sebuah ruangan dan ini adalah pintu. Ini ruangan itu. Banyak hal bisa terjadi. Banyak kemungkinan. Berarti waktu itu yang datangnya banyak dong Pak, kalau sampai begitu, ada peraturan seperti itu. Yang saya katakan tadi, mungkin itu jadi pusat pada
tunjukkan gitu. Ah, bisa jadi untuk berbagai kegiatan mungkin sedikit. Dan saya kira motivasi keagamannya sangat sangat nyata. Betul, ada jelas secara gratis atau bukan itu hubungannya ada. Menurut jam istiqomah semua boleh dicoba karena semua ajaran yang dicoba tetap harus suatu kadang memanjang berarah utara selatan semakin tinggi semakin selatan ini seperti tingkatan ini adalah batu kok. Yang jelas ini kamu harusnya mau ketahui. Dan kompleks yang ini selalu selama ini sebagai kompleks batu batu gamelan. Kata batu batu ini adalah orang-orang melakukan apa untuk mendapatkan air gratis. setiap orang bisa berbeda. Berbeda kan memang ada alat juga ya untuk mengecek suara. Gitu. Ini tipenya sama. Terus, nah ini kita juga.
dari awal dipersihin tadi, udah ada satu frekuensi tunggal yang tinggi, itu kita ketahkan ke MIDI. Ini kan standar komputasional untuk tangga nada barat. Gitu ya, gitu. Ini frekuensi dominan, frekuensi rutin. Gitu, kita ketahkan dia dengan dari MIDI. Sejauh ini baru ada? Ya, bisa disimpulkan selama ini belum ada. Dari semua sampel ada belasan sampel, 20-an gitu. Dari MIDI ya. Dari semua bantuan. Iya. Jadi musik lebih berfungsi sebagai penanda waktu atau kedua penanda suara kangen-kangen atau tidak biasanya? Itu juga bagiannya banyak ini ya. Jadi bagiannya itu kan banyak terkenal. Kita berusaha tidak berusaha. Jadi yang berkenaan itu diangkat dulu, dibuang tanahnya. Karena kan mengganggu ketika satu ini secara batunya ya. Ini sebagian dapat terbinung tanah. Kita pukul di sini kan sebagian mengganggu. Yang benar sekarang ini diangkat, masukin ke ruang akustik, pukul di situ. Noise bersih banget, itu idealnya. Ini bahkan tidak kita angkat, nggak usah pun kita bawa ke ruang akustik ya. Nggak kita angkat, nggak kita gali. Kita berusaha supaya. Tapi tetap ada bunyi. Masih ada bunyi. Tetap ada bunyi itu. Yang tadi ada belas dari kita sih. Yang tidak dicurigai sebagai alat musik.
tanah kan di bawah. Itu tiba-tiba ditumpuklah batu, mungkin sehingga ada bentuk bukit gitu ya. Itu di atas ya itu ada punya unda-unda itu. Jadi kemungkinan itu berhubungan dengan harga senang. Cara yang mereka memilih di Madrajat pun itu berhubungan sama yang ada. Jadi entah sundial atau mendiam. Ada dua harga senang di Castle Inch. Ya, bisa sundial, bisa mendiam. Sundial itu artinya dia melangit malam. Kalau sundial itu dia melihat langit siang. Nah, dari karakter suara, kalau itu adalah audible, sangat mungkin ini mundial. Jadi karena Pak Karoy dia berkaitan sama audible, kalau kita pukulkan satu batu di atas, kalau malam itu akan suara kan cenderung turun ke bawah. Kalau siang suara turun ke atas kan, turun ke atas. Jadi kalau dia pukul saat ini si batu itu di, mungkin dia lihat ada suatu cuaca atau apa, pergantian musim atau apa, saatnya sekarang menanam suatu padi atau apa gitu. Jadi pukul dan nada tertentu di bawah mendengar, kemungkinan di bawah mendengar. Nah kalau kemungkinan di bawah mendengar, ini tertentu, dengan frekuensi tertentu, ini saatnya nanam nih. Memang orang pintar yang tinggal di situ, ya, atau di aksi itu, melihat langit, dan ketika dia melihat ada pergantian musim, kalau di bawah kan tidak jelas lagi. Di atas cukup jelas, ada beberapa titik yang menarik sebenarnya di sana. Tapi itu belum kita laporkan. GPS itu bagus sekali sebenarnya. Jadi yang tempat juga seterusnya di Norwich itu cukup baik. Jadi ini satu pertemuan yang menarik sebenarnya. Mungkin nggak itu stasiun transmisi mas? Menurut teori. Ada yang bilang sih sebenarnya rencananya gitu. Ini umum katanya. Ini umum. Jadi orang katanya bukan orang Melayu dari Formosa ya. Jadi lagi turun dari Paris gitu. Sebenarnya potensi itu tumpang yang pertama. Boy itu adalah kebetulan. Kayaknya nggak kebetulan. Pasti ada sesuatu di situ. Cuman itu apa? Yang paling penting itu sama. Kalau itu adalah benar ada sesuatu. Satu lagi mas. Kalau itu adalah benar memiliki fungsionalitas sebagai arkeoastronomi, ini adalah sisi pertama yang memiliki fungsi arkeoastronomi dan di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik, di kawasan-kawasan lain, baru sekali. Baru sekali. Jadi yang saya sebut yang dia waras di Eropa. Itu Stonehenge Mandaya atau Sandaya? Dua-duanya. Kalau yang di piramid di Maya itu ada piramid of the moon, piramid of the moon. Iya, itu kan? Di sana. Tapi mereka sudah pernah tulisan. Tidak prehistoris. Ini prehistoris. Menarik ya? Jadi mungkin ini sih mungkin piramid di Maya. Ini tua dari Aztec. Ini tua dari Inca. Atlantis. Ini sumberan. Ini adalah salah satu bukti bahwa dulu pernah ada dinding-dinding yang memisahkan antara teras satu dengan teras kedua, tapi dindingnya berbentuk bundak-bundak ya. Jadi, karena ini masih cukup kelihatan dibanding yang lain yang sudah terbentuk. Nah, saya banyak menemukan noda-noda yang seperti ini waktu ini. Di hampir semua batu itu ada noda-noda seperti ini ya. Sepertinya ini lumut, pasti lumut ya. Apalagi di sebelum teras pertama yang sangat banyak karena sinar matahari itu sangat banyak.
artinya mengatakan bahwa ke kanan atau ke kiri mengelilingi kedudukan ini. Oke, kita lupakan dulu ini. Mari kita lihat berbalik arah ke arah utara. Luar biasa, ternyata di teras kedua kita bisa melihat keseluruhan bagian dari teras pertama, dan dari sini jelas semuanya terlihat. Apapun yang dilakukan orang-orang di bawah itu akan terlihat jelas dari sini. Tentos lami Bapak Ibu. Oh, jantan ayah nanti masih raskin tradisi ayah nanti. Kita Islam dong kamu. Bapak, tos sabara tahu di jantan biru putih, biru putih. Tahun 18 tahun. Oh, Kapungkur ramana Bapak anu ya, anu menak ieu teh anu menak situs Bapak Soma sana Bapak Cece. Oh, Aki nu Bapak Cece Bapak di Astrono.
Hatur nuhun. Thank you.
dilintasi oleh batu-batu. Dan ada satu batu di tengahnya. Ada yang apat batu ini. Bentuknya segini juga. Ada geometri ini. Bikin sesuatu. Pantatnya naik ke satu payun, tolong gak naik. Kayak dinumpahkan batu nanya. Pengen kenal batu nanya, jadi kita gitu. Kecurkan lu, bujur. Mantep. Ya.
alit tuh tadi kan. Jalmi ka pukur nu ada mah ieu tiasa di angkatan ku nyalir ya. Nya teu kabawa urang mah. Tah, ayeuna satu lagi. Petugas Gunung Padang yang kelas yang ketiga. Hah? Pancen heula. Hah? Para pengadan. Pengen kana lah. Tadi tadi ge ari aya abah di dinya mah langsung. Ari sorangan mah teu bisa. Aya cara sama urang asa teh tadi lah hati mah teu yakin insyaallah sehat urang geus jarah di dieu imbang urang di situ kan jarah ka dalam dulu. Jadi aya bagi orang raga jadi bernasibat ayo kumpul sebab bernasibat mah kalaya kita minta salat kepada Allah mohon kepada Allah kalau bisa bismillah seperti saya dan kawan kita urang ya Allah. Thank you.
kira-kira naon lah istana kayu atau nabi batu ya kan lu ayo nanti kita lu reruntuhan lu Jadi tampak lebih berubah dibandingkan
Jadi masih mungkin bahwa kebudayaan di Gunung Padang itu ketika Islam sudah masuk pun di sini masih berlangsung gitu, mungkin masih ada kemungkinan seperti itu. Subuh, satu hari siang, sudah berlangsung.